Oke, Mas Adi. Ya. Ini air yang sedang dibersihkan. Ini untuk apa ini? Ini yang disebut air baku, Mas. Air baku. Air baku itu yang diambil dari sungai langsung. Ah, dari sungai langsung. Kebetulan untuk yang di KTI Plan Cidano ini. Sumber air bakunya itu dari Sungai Cipasauran. Sungai Cipasauran. Ya, jadi ketika air ini masih belum memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan, jadi kita mesti harus olah dulu. Diolah. Dengan menggunakan tambahan kimikal produk dari anak bangsa, anak bangsa, yaitu dari produk dari Chemaster. Chemaster. Yang mana dikomandoi oleh PT perusahaan lokal di Provinsi Banten ini, Cakra Muda Indonesia. Cakra Muda Indonesia. Ya, jadi kita mau uji coba. Sekalian nanti kita tambahkan dan penambahan dosisnya seperti apa, berapa ppm yang dibutuhkan, dengan harapan itu bisa masuk dalam spesifikasi yang ditentukan oleh pihak KTI. Oke, siap. Ini benar, Mas. Nah, ini Mas David, apa ini? Mas David. Ini saya masih mencari formulasi. Oh, ini formulasi ini. Untuk perhitungan kosnya nanti. Kita kan nanti hitung per kos per meter nantinya. Supaya tidak menjadi beban suatu perusahaan. Soalnya kan pengolahan air limbah atau air ini kan cukup tinggi. Nah, ini bentuknya atau warnanya seperti teh ini. Ini namanya apa yang seperti teh ini? Ini Chemaster 810. Chemaster. Ya. Produk Chemaster. Produk Chemaster 80. Kegunaannya? Ini koagulan untuk WTP. Koagulan. WTP. Itu bisa menetralkan pH, menghilangkan kadar warna. Oh gitu. Jadi ini adalah produk Chemaster yang dimiliki PT CMI. Yang dimiliki oleh PT CMI untuk mengelola air. Air baku. Air baku di PT KTI. Oke. Nah, ini Mas Adi sedang membuat diagram. Diagram, Mas. Apa itu? Ini catatan untuk supaya kita panduan. Oh, catatan. Ya, ketika kita berpanduan, kita tidak lupa karena jenis kemikal yang kita buat ini berapa, jenisnya apa, nanti pH-nya berapa yang ketemu, turbiditinya berapa, nah, dosisnya kita tentukan. Oke, siap. Nah, sekarang sudah mulai proses pencampuran. Nah, koagulan dimasukkan ke dalam air. Nah, ini kita sudah mulai pengadukan. Selama berapa menit ini? Selama 2 menit. Selama RPM 120. RPM 120 selama 2 menit. Nanti 2 menit. Sampai di angka 20. 20. Setelah angka 20, ada pengadukan lambat. Namanya pengadukan lambat dengan RPM 50. Oke. Siap. Setelah itu ada proses pengendapan. Pengendapan selama 10 menit. Selama 10 menit. Itu namanya
kita mengikuti standar cat test SNI. SNI. Betul. Polanya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke. Mas Adi dan Mas David. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Sampai pengadukan nanti kita lanjut ke season berikutnya. Oke. Bagaimana hasilnya? Siap. Semoga hasilnya sesuai baku mutu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.